berasal dari asli desa Tampur Paloh ini. Kegiatan saya sehari-hari itu pergi ke ladang. Kalau udah habis sudah ladang nanti kadang cari ikan. Cari ikan pergi sama suami. Yang biasanya di sini dihasilkan ikan lemeduk yang paling disukai masyarakat di sini. Ikan lemeduk itu kan harganya pun lebih tinggi sikit gitu. Terutama ikan itu memang usulnya kita cari memang untuk dikonsumsi, tapi kalau udah berlebihan kita jual di desa. Nama saya Uju. Pekerjaan saya pertanian lah. Ada nanam padi, ada yang berkebun sikit-sikit, tanam rambung sikit-sikit. Kadang-kadang pergi aku ke atas kan, dapat satu malam tu kadang-kadang. Ada kadang-kadang 5 kilo, 6 kilo ikan tu jualkan. Kalau sungai di sini sangat penting, Kak, karena kan kita dekat di sungai ini, kita menghasilkan ikan itu mata pencaharian orang, masyarakat di sini juga mata pencaharian sehari-hari gitu. Sempat sungai ini menjadi rusak, warga di sini satu tamyang ini bisa kesulitan ikan, jalan transportasi terutama di desa sini.